lagi dengan saya Kal Haikal, dan di sini saya akan memberi contoh tutorial cara menggambar flora. Nah, bagaimana cara dan proses menggambar flora tersebut? Simak video berikut ini. Jumpa lagi dengan saya. Di sini kita akan belajar menggambar flora. Contoh menggambar flora. Nah, di sini dari gambar flora itu kita dapat ambil objek menggambar dari internet, majalah, atau koran, atau ada yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya kalian punya tanaman atau ada pohon-pohon di rumah, itu bisa jadi objek menggambar flora. Nah, di sini pertama siapkan alat bahan. Pertama ada buku gambar. Di sini saya pakai drawing pen dan pensil. Di sini saya menggunakan pensil mekanik dan penghapus. Nah, di sini ada contoh objek menggambarnya. Nah, ini. Objek menggambar adalah kaktus. Nah, pertama kita menggambar potnya dulu. Ini kita menggambar batang kaktusnya. Sini ada bunga kaktus. Nah, di sini kita pertama akan menggambar hitam putih dulu ya. Jadi nanti hitam putih dulu, terus nanti berwarna-warni. Nah, setelah sudah selesai sketnya, kita tebalkan menggunakan drawing pen. Nih, di sini kita menggunakan drawing pen. Nih, kita mulai tebalkan dari sketsa awal tadi. Ini saya bentuk pot kaktus. Sini kalian juga bisa gambar beraneka macam kaktus atau bunga lainnya. Jadi flora itu banyak, bisa pohon kelapa, bunga, dan lain-lain.
kita mulai tebalkan satu-satu bagian-bagian dari tembang kaktus ini. Nah, ini bayangannya. Setelah sudah selesai outline-nya, kita gambar detailnya, detail bunga kaktusnya. Nah, di sini ada duri-durinya. Ini kita gambar duri-duri. Hasilnya kita gambar gerabahnya. Ini ada gerabah di pot kaktusnya ini. Setelah itu kita outline luarnya, ditebelin. Luarnya ditebelin. Jadi kalian bisa menggunakan spidol atau lainnya, nggak perlu harus pakai drawing pen. Ini nyaman kalian, misal di rumah ada spidol ya pakai spidol. Kalau udah ada drawing pen, pakai drawing pen. Di sini saya menggunakan drawing pen ukuran 0.3. Agar lebih cepat untuk outline luar, saya menggunakan ukuran 0.8. Terus di sini kita potnya kita kasih arsir ya. Nah, ini sudah jadi untuk sketsa hitam putihnya. Lanjut lagi, nanti kita akan belajar yang kedua, sketsa berwarna. Jadi hitam putih terus berwarna. Sekian dan terima kasih sudah menonton video tutorial saya, dan semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa selamat mencoba. Jangan lupa ya, sama di subscribe, tinggal klik tombol di bawah. Terima kasih.